Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha membantah tudingan Presiden SBY telah melakukan intervensi hukum dalam kasus mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Sedangkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam menghimbau agar Anas berkonsentrasi pada kasus hukumnya tanpa membawa ini ke ranah politik. Kalau Bapak Presiden disebutkan atau dikatakan ada intervensi atau terlibat di dalam kasus hukum seseorang, itu sama sekali tidak benar. Tidak pernah yang saya ketahui dan saya yakini bahwa Bapak Presiden itu melakukan suatu hal-hal yang sifatnya intervensi atau campur tangan terhadap proses hukum seseorang, termasuk itu kepada saudara Anas Urbaningrum. Jadi kalau yang ditanyakan mengenai proses hukum saudara Anas Urbaningrum, saya pastikan bahwa itu sepenuhnya adalah proses yang berjalan yang ditangani langsung oleh lembaga KPK. Tidak ada sedikit pun intervensi Presiden. Pak Anas, saya harapkan Bung Anas konsentrasi terhadap masalah hukum yang dihadapi, tidak usah melebar ya. Dan tidak perlu merasa sebagai unwanted child. Dan tidak perlu dilibatkan masalah ini dengan masalah konspirasi politik. Saya kira Pak Zulkarnain di KPK itu benar. Jadi seperti yang lalu kan ada bahwa ini ada konspirasi Zionis, bahwa ini konspirasi untuk apa namanya, ini masalah hukum, bukan masalah politik, saya percayalah.